سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله تمام sekali saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir ke masjid tuan-tuan ini dan puan-puan dan dapat solat berjamaah sama-sama kita alhamdulillah solat subuh berjamaah jangan ditinggalkan sebab solat ini ringkas, mudah tetapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfah wa man sallas subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Sesiapa yang solat isyak berjamaah baginya pahala seumpama dia membangunkan separuh daripada malam. Katalah solat isyak sekarang ni awal 8.15, 8.14. Pukul 9 dia dah tidur dah. Walaupun dia tidur, tadi dia dah solat isyak berjamaah, dalam catatan amalnya dia seolah-olah tidak tidur. Bermula dari masuk maghrib sampai pukul 12 tengah malam walaupun dia tidur. Ini fadilat solat isyak berjamaah. Dan sesiapa yang solat subuh berjamaah seumpama malam tadi dia tak tidur, walaupun kita tidur malam tadi pukul 10, bangkit pukul 4 ataupun pukul 5 tadi untuk solat subuh berjamaah, pahalanya walaupun tadi tidur pukul 10 lah katakan sampai pukul 5 pagi, 7 jam tu dianggap dia tidak tidur malam tu. Apa dia buat? Dalam buku catatan amalan dia mengerjakan sembahyang tahajud ataupun sembahyang malam sepanjang malam. Itulah yang akan dia dapat. Karena itulah pertama sekali umat akhir zaman ni, siapa di kalangan kita yang setiap hari tak tidur malam, tak tidur malam dan kerjakan amalan tahajud, amalan-amalan qiyam, maksudnya sembahyang kalau ada lah, kalau ada mungkin boleh bilang dengan jari, kalau ada pun mungkin bukan sepenuh malam, mungkin bukan daripada maghrib sampai ke subuh tak tidur. Mungkin ada yang bangkit malam, insyaAllah setiap malam ada orang bangkit, kita tahu nah? Tapi sepanjang malam tu mungkin payah kita jumpa. Orang di akhir zaman ini nak dapat pahalanya mudah sahaja. Apa? Sembahyang subuh berjamaah, jangan tinggal. Di rumah baik, di masjid baik, terutama sekali dekat masjid ini. Ini satu. Yang kedua,
nanti sebelum balik daripada masjid ni ataupun surau, usahakan masuk duit dalam tabung, tabung surau, tabung masjid. Siapa yang tak berkesempatan di rumah, sediakan tabung di rumah. Namakan tabung subuh ke, sedekah subuh ke, silakan. Kalau kita pergi surau masjid, especially subuh, jangan tak bawa duit. Sikit banyak tu tak mengapa. Setiap hari kita pergi masjid surau, jangan tinggal bawa duit. Di rumah pun begitu, kalau tak kesempatan. Duit tadi tu masuk dalam tabung, tabung masjid, tabung surau, masukkan. Sebab setiap hari akan ada dua malaikat doa di awal pagi. Malaikat yang pertama doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang kedua, wa'ti mumsikan talafa. Malaikat pertama doa, ya Allah, gantikanlah orang yang suka menginfakkan hartanya itu, gantikan. Sebab itu orang ini makin kuat dia menderma, makin banyak rezeki dia, makin banyak dia bersedekah, makin bertambah kekayaan dia, makin banyak dia memberi, makin banyak yang diberi oleh Allah, sebab berkat doa malaikat tadi tu. Nah, yang kedua, yang ini kita takut. Ada satu lagi malaikat doa, wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah orang yang suka menahan-nahan hartanya itu. Mana tak mau nak bagi, sayang. Mungkin takut miskin. Orang sebegini ni kerjanya, ya Allah, daripada pagi sampai ke malam. Tapi macam tu juga, kadang-kadang makin cepat hartanya habis, makin cepat simpanannya hilang, mungkin atas nama kematian ataupun kesakitan, kebakaran, kemalangan, mungkin kecurian. Karena doa malaikat yang kedua tadi. Karena itulah hadirin, usahakan. Saya cakap untuk diri saya juga ni, setiap kali pergi surau masjid waktu subuh ni, khas pada waktu subuh ni, bawa duit dan masukkan ke dalam tabung masjid. Siapa yang tak kesempatan, mungkin tertidur dekat rumah, bangkit, masukkan dalam tabung masjid. Sediakan dekat rumah tu tabung subuh. Ambillah tin Milo, tin whatever, buat bubuh dalam tu. Nah, jadi dah seminggu agak-agak penuh, sebulan, bawa ke masjid Bandar Baru Ampang ni, masuk duit dalam tabung. Jangan bawa pergi ke Jekyll, jangan, ataupun pergi ke Maidin, jangan. Nah, duit ni untuk diinfakkan. Ini adalah antara rahsia untuk memberkati rezeki duit yang kita ada itu. Nah, sebab juga didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Di samping doa malaikat tadi, doa ni Nabi dah doa dulu, tapi sampai sekarang lagi valid doa itu. Tapi malaikat tadi every day doa awal pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah orang yang menginfakkan hartanya itu suatu pergantian yang baik. Yang seorang lagi, yang satu lagi malaikat doa, wa'ti mumsikan talafa, dan bagikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan-nahan hartanya itu. Mudah-mudahan saya boleh buat dengan tuan-tuan semua. Saya diminta untuk berkongsi amalan-amalan yang ada dalam kitab Amalan Orang Soleh ni. Nanti boleh dapatkan di belakang sana tu, harganya RM6 untuk kita kongsikan amalan. Amalan-amalan di sini berasal daripada hadis dan daripada para alim ulama. Saya kongsikan untuk tuan-tuan, kita ijazahkan sama-sama, amal sama-sama. Nah, ini bukan ambil internet ni, bukan ambil buku, tak. Ini memang diijazahkan guru saya kumpulkan. Nah, jadi adalah seorang yang saya sangat hormati, dia kata, "Ustaz, kenapa Ustaz tak kumpulkan amalan-amalan yang guru Ustaz bagi?" Saya katakan, tak maulah saya, malu saya, amalan sikit.
Dia kata, ustaz jangan, kalau ustaz meninggal esok, bukan esok nah, esok-esok, lama lagi lah insyaAllah nah. Nanti meninggal jugalah amalan ustaz. Saya bila dengar kematian ni takut saya. Saya pun kumpul lah ni, alhamdulillah. Inilah amalan yang sudah ramai orang beramalnya, alhamdulillah. Saya nak kongsikan beberapa sahaja, banyak amalan di sini nah. Yang pertama sekali, saya ucap tahniah lah pada al-fadil ustaz kita, tuan imam kita nah. Sebab beliau amalkan sunnah Nabi pada subuh pagi ni tadi. Sepatutnya kita baca macam beliau baca. Ini sunnah Nabi yang kadang-kadang jarang orang buat dan tinggalkan. Nah, yang beliau buat tadi ada dalam kitab saya ni. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki jangan dirongkaikan. Kan biasa kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus kita rongkaikan kaki. Mungkin tadi kaki berat nah, apa nama, kita duduk tahiyat akhir nah, mungkin terasa keras, berat, kejang. Jangan dirongkaikan. Sebab Nabi sebut man qala hina yusbih, siapa yang membaca ketika pagi-pagi, maksudnya waktu subuh, qabla ayyatakallam, sebelum dia bercakap-cakap, asyara marrat, dia baca ni 10 kali. Satu syarat tadi apa? Dia solat subuh lah, jangan tak solat subuh. Yang kedua, jangan bersembang. Tiga, dibacanya 10 kali. Yang keempat, wa huwa thani rijlaihi, dia masih dalam keadaan duduk tahiyat. Apa? Macam mana cara duduk tahiyat? Paling afdal duduk tahiyat, duduk tawarruk. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dilepaskan, punggung letak di atas kaki kiri. Itu adalah duduk tawarruk paling tepat dan paling ikut sunnah Nabi. Nah, tapi setengah daripada kita tak boleh, saya pun tak apa nak boleh. Badan dah sedap macam ni nah. Jadi duduklah macam mana pun. Yang penting duduk. Jangan dirongkaikan. Even yang duduk di atas kerusi, jangan dialih kaki itu. Syarat satu, dia sembahyang subuh. Ini berjamaah tak berjamaah tu, tak disebut dalam hadis. Yang kedua, baca ni 10 kali. Ketiga, jangan bercakap. Maksudnya dia tak bercakap lagi dengan teman dia. Yang ketiga, wa huwa thani rijlai, kakinya jangan dirongkaikan. Mulai esok tuan-tuan usahakan. Memang kadang-kadang kita berat sikit nah, duduk lama, tambah orang yang berat badan. Kalau rasa macam berat sangat, mungkin imam baca slow, kita speed. Kita speed, tapi jangan ditinggalkan sunnah ini nah. Subuh dengan maghrib, dua ni. Subuh dengan maghrib. Yang lain, zuhur, asar, isyak, tiga kali pun tak apa. Nah, ini sunnah Nabi. Yang kita cerita ni sunnah Nabi. Belum lagi amalkan sunnah ni, mengamalkan sunnah Nabi dah pahala besar. Nabi sebut man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin, siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman, kefasadan, kerosakan sudah banyak dilakukan orang, baginya pahala satu mati syahid. Hadis yang lebih kuat, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, siapa yang pegang betul dengan sunnahku di akhir zaman, kerosakan sudah banyak dilakukan orang, baginya pahala 100 mati syahid. Ini kita azam nah, kita azam subuh dengan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, macam al-fadil ustaz buat tadi tu, tepat. Kaki jangan dirongkaikan. Walaupun contoh kita kaki tegak tadi kan, kemudian kita pun lepaskan, tak dapat pahala ini. Pahala baca tu dapat, tapi pahala yang kita nak sebut ni tak dapat. Sebab dia telah merubah kedudukan kaki dia, tahan. Kalau imam baca tiga, biar imam baca tiga, kita tambah lagi tujuh. Nah, jangan tinggal. Bila baca ni subuh dengan maghrib, siapa yang baca begitu tu, pahalanya dapat 100 mati syahid.
itu pahala mengamalkan sunnah. Ini apa pahalanya? Sesiapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir, sebelum berkata-kata, ditulis baginya sekali dia membaca, kutiba lahu asyru hasanat, ditulis baginya 10 pahala. Wa maha anhu asyru sayyiat, dipadamkan 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkatkan baginya 10 kedudukan. Sekali baca tu, kita bacakan 10 kali. Wa kana lahu hirzan minasyaitan, dia mendapat perlindungan daripada syaitan. Pagi itu nah. Jadi usahakan. Ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan orang. Tuan-tuan, saya mengajar juga di satu surau dekat Bukit Jelutong, namanya Surau Al-Ikhlas. Kalau kesempatan, pergi solat dekat situ, usahakan pada waktu pagi. Saya dah mengajar situ lebih kurang hampir 2 tahun dah. Waktu subuh, insya-Allah tuan-tuan akan lihat saf yang pertama tu tak ada yang bangkit ataupun tak ada yang merubah kedudukan, insya-Allah. Sebab saya selalu ingatkan di situ. Di Bukit Jelutong, Surau Al-Ikhlas. Kalau ada kesempatan sembahyang waktu pagi. Saya di situ sebulan sekali kuliah subuh. InsyaAllah, lepas solat subuh, tak ada yang bangkit. Dan tidak ada yang merubah kedudukan, insyaAllah. Sebab selalu saya pesan, tuan-tuan, ini sunnah Nabi, ringkas, mudah. Modalnya apa? Sabar dan kesungguhan, determination. Jangan diubah kedudukan. Sunnah Nabi ini. Maka usahakan buat. Alhamdulillah, antara tempatlah yang saya mengajar, di situlah, masya Allah, seronok tengok nah. Lepas 10 memang biasanya kalau yang rongkai itu, mohon maaflah, bukan nak kata apa, biasanya siapa yang merongkai ataupun yang bangkit, biasanya dia jarang ikut kuliah saya, biasanya. Tapi kalau yang masya Allah daripada hujung sampai hujung, itu selalu ikut kuliah saya hampir 2 tahun. Sebab mereka tahu fadilat ini lepas subuh dengan lepas maghrib. Kalau ada orang lain lihat kita buat macam tu, lalu orang lain ikut, sepanjang hidupnya dia ikut, pahala dia dapat kat kita juga. Sebab man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang tunjuk orang lain buat kebaikan, dia dapat pahala, tak dikurangi sedikit pun. Jadikanlah, mudah-mudahan masjid ini, Masjid Ampang ni nah, jadi asbab orang lain buat. Memang ada orang pelik tengok di surau tu, kenapa lepas subuh ya, sebab saya mengajar subuh, lepas subuh tak ada seorang pun bangkit sehingga habis 10 kali baca. Bukan kerana saya, tidak, ini hadis Nabi. Ini tanda kalau kita cinta dengan Nabi, apa yang Nabi suruh kita buat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada orang yang kau cintai, pasti kamu taat pada dia. Sebab orang yang tak cinta pada orang lain, dia taat padanya. Itu satu sunnah Nabi yang saya nak kongsikan pagi ini. Apa dia? Tolong sama-sama ingat pesan pada isteri, pesan pada suami, anak-anak, amalkan sunnah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki jangan dirongkaikan sehingga satu baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat tak sebut yuhyi wa yumit? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Ada juga yang tambah riwayat Abu Daud, ingat panjang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Pilih, terserah mana-mana nak buat boleh. Biasanya yang kita buat yang mula-mula tadilah, macam Ustaz bawa tadi. Tiga-tiga boleh. Yang tak bolehnya tak buat. Tak boleh tak buat. Buat di rumah baik, dalam perjalanan baik,
especially di masjid. Allah bangga kita amalkan sunnah Nabi. Nah, itu yang kita nak kongsi yang pertama sekali pagi ini. Saya sukalah kerana imam tadi baca macam tu tenang saya sembahyang tadi. Nah, yang kedua, tahniah juga saya pada beliau sebab ada sunnah yang kedua pun beliau buat juga. Apa? Allahumma ajurna minan nar, 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 Allahumma ajurna minan nar. Subuh dengan maghrib. Tadi kan kita tak rongkaikan kaki. Lepas 10 tadi kita rongkai kaki, tak apa, duduk bersila boleh, duduk iftirash boleh. Nah, siapa yang sakit kaki berlunjur boleh. Nah, lepas tu bacalah Allahumma ajirna minan nar macam imam kita baca tadi 7 kali. Siapa yang baca 7 kali tadi ni, hari ni dia meninggal di ahli syurga. Malam nanti maghrib baca 7 kali, meninggal malam tu ahli syurga. Sudah pastilah siang dan malam dia baca kan. Kenapa baca 7 kali? Sebab neraka ada 7 pintu. Siapa baca 3 kali, bila nak tutup yang 4 tu? Yang 4 lagi tu bila nak tutup? Tangguh esok, tangguh esok. Tak accumulated, dia akan bertambah-tambah. Berapa pintu lagi nak tutup? Lagu tu nah. Mudah. Allahumma ajurna minan nar. Kalau kita tengok jam tu, tak sampai 15 saat. Tapi pahalanya luar biasa. Memang kita umat Nabi Muhammad ni sangat istimewa walaupun di akhir zaman. 2. Mana-mana yang saya sempat saya kongsilah nah. Mana-mana yang tak sempat nanti ustaz lain akan kongsi. 2 rakaat, nombor 3. 2 rakaat saya cuba kongsi 7 amalan hari ini. Biar ambil ganjil nah. Yang ketiga, usahakan jangan tinggal sembahyang sunat sebelum subuh. Sembahyang sunat sebelum subuh maksudnya apa? Masuk waktu subuh sebelum solat subuh. Itu namanya sembahyang sunat fajar ataupun sembahyang sunat sebelum subuh. Dua-dua boleh disebut nama tu. Jangan tinggal. Nabi sebut raka'atul fajri khairun li minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, tapi masuk waktu subuh dululah. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fardu subuh. Lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Apa dalam dunia ni? Kekayaan, kemewahan, wang, bangunan, aset, bank, emas. Itu baru di atas. Nah, di dalam tanah dengan galian, biji, emas, perak, besi, petroleum, whatever. Yang di udara dengan emasnya, dengan yazianya, maxisnya, U-mobile, dengan telekom, itu semua profit, itu semua boleh buat tu, duit. Nah, Nabi sebut 2 rakaat solat sunat fajar is better for me than all those yang ada di antara langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Itu maknanya Nabi tahu hakikat sembahyang itu. Jangan tinggal. Nah, terlebih lagi baca surah waktu kita sembahyang sunat itu. Saya nak kongsikan 2 surah. Nah, yang pertama, surah pertama, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baca sampai habis dengan kepala saja. Sampai habis baca. Nah, kenapa? Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau katakan, saya bertamu di rumah Nabi 2 bulan. Paling selalu saya dengar Nabi baca rakaat pertama subuh tadi nah, sebelum subuh ni, ni sunat. Paling selalu saya dengar Nabi baca 1 rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu satu set. Ulama menyebutkan kalau boleh rotate, nah, tukar-tukar dengan lain pula. Apa?
Rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, surah Asy-Syarah. Rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, disebut oleh al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Nuzhatul Majalis, disebut oleh Syekh Dawud Al-Fattani dalam kitabnya Wasaya Al-Abrar. Para ulama mengatakan man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam, siapa yang baca rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, hari itu tak ada apa yang boleh menyakitkannya daripada kalangan jin, manusia, binatang dan lain-lain. Ini pendindin awal pagi. Pendindin awal pagi, nah, rotate. Hari ini baca qul ya ayyuhal kafirun, balai qul huwallahu ahad, esok alam nashrah laka sadrak, kedua alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tiga. Nah, yang keempat, lepas sembahyang subuh, yang ni jarang kita buat, termasuk yang bercakap ni jarang buat juga. Nah, ni sunnah Nabi yang jarang kita buat. Apa? Sembahyang sunat, sunat buat di rumah. Sembahyang sunat, sunat buat di rumah. Tapi tengok keadaan jugalah, ada setengah surau masjid, nah, cepat sangat lepas azan subuh terus solat subuh. Jadi kita tak berkesempatan. Tu yang kita pergi masjid tu, ada setengah tempat tak? Ha, macam tempat guru saya Syekh Nuruddin di pondok beliau, azan subuh kemudian setengah jam baru solat subuh. Ha, nah, sebab mereka bangkit pukul 3 pagi setiap hari. Ha, nah, itu tak apalah, bagi lihat sekejap, nanti setengah jam baru solat. Solat subuh tu terus sampai cerah matahari. Nah, lepas dengan yasinnya, dengan al-waqi'ahnya, dengan Al-Hizbun Nawawi, Daurul A'la, macam-macam lagi lah. Kenapa sembahyang sunat, sunat buat di rumah? Banyak rahsia dia. Antara biar rumah itu bercahaya dengan sembahyang sunat, yang kedua ada malaikat di rumah, yang ketiga ada amalan yang sesuai buat di rumah, tidak di masjid. Apa yang saya nak sebut ni lah. Nah, sebab itu Nabi sembahyang dekat rumah, nanti dekat nak solat subuh, nanti Bilal datang ketuk pintu, ya Rasulullah, ha, sekarang waktu untuk orang dah tunggu ramai di masjid, Nabi pun keluar daripada rumah mengimami sembahyang sahaja. Nah, yang Nabi buat apa lepas solat subuh? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ni sembahyang sunat subuh ni, nah, sebelum subuh betul ni. Apa Nabi buat? Nabi baring mengiring sebelah kanan lepas solat ni, lepas solat. Nah, ni jarang kita dengar dan jarang kita buat, termasuk yang bercakap ni. Nah, baring sebelah kanan dan jadikan ini bantal. Ini tangan ni bantal begini. Jangan letak bantal betul-betul, jangan. Bantal peluk lagi jangan. Nanti pukul 9 subuhnya. Nah, baring sebelah kanan, mengiring sebelah kanan. Baring sat dia. Ha, baca apa ketika itu? Tidak disebut dalam hadis secara jelas bacaan itu, tetapi disebut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bintani, beliau sebut baca ketika itu baca apa? Baca ni tadi, nah. Ha. Saya tak buatlah, kalau saya buat nanti viral, tu ada kamera tangkap saya. Dia gitu. Baca Allahumma ya رب جبريل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب سيدنا محمد أجرني من النار, tiga kali. Ha, tadi tu baca tiga kali. Tengok, saya tengok start clocking, eh. Saya tengok berapa saat saya buat ni. اللهم يا رب جبريل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب سيدنا محمد أجرني من النار. Exactly 15 saat. 15 saat darab dengan 3 berapa? 45 saat, tak sampai 1 minit. Buat lagu ni, baru angkat balik pergi ke masjid. Nah, lagu tu, nah.
siapa yang dah datang ke masjid nak buat macam mana? Siapa yang buat dekat masjid, cari tiang-tiang besar kat belakang tu. Setelah buat, buatlah dekat belakang masjid. Boleh di masjid, tapi jangan buat dekat sini. Nanti tuan imam bilai semua buat dekat ni, nah heran orang tengok, pelik masjid ni. Subuh-subuh semua jadi macam ni. Sebenarnya boleh di masjid pun boleh, tapi nampak macam pelik. Nah, siapa nak buat dekat masjid juga, carilah tiang-tiang belakang. Muslimah tak apa, kat ajar ma'ajar dah lindung macam ni. Kami ni jangan, kalau Ustaz Mahathir buat di sini viral nanti. Tapi sepatutnya buat. Ini sunnah Nabi, jarang kita dengar istilahnya nadir, not that often. Jarang kita dengar orang buat benda ni. Buat nanti. Kenapa buat begitu? Satu, sebab Nabi buat. Kan tanda tadi, fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu imitate, berusaha untuk ikut orang yang baik, mulia, walaupun kamu tak seperti mereka. Sebab mencontohi orang yang mulia satu kejayaan. Ini ikut orang yang mulia dah satu kejayaan. Bagaimana ikut orang yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa dah tu? Empat dah. Kenapa kita baring tadi? Satu, kerana ikut Nabi. Yang kedua, bila kita baring sebelah kanan, dia akan mengingatkan kepada kematian. Kafa bil mauti dhikra, cukuplah dengan ingat mati itu untuk mengingatkan kita jangan lalai sangat-sangat. Tadi nak sampai kat sini, tadi ada accident lah, masya Allah, sebelum tol jalan duta tu. Mudah-mudahan tak ada apalah. Teruk juga nampak tadi, itu betul depan kami. Baru berlaku depan tu, kami kat belakang, masya Allah. Tapi nampak ada macam orang baring tadilah. Jadi itulah, kita tak tahu kematian tu macam mana. Kerana itu usahakan ya, untuk sentiasa kita bersedia menghadapi kematian. Berusaha. Kenapa? Sebab kita tak tahu, kadang-kadang bukan silap kita, silap orang lain. Itulah. Ada satu amalan dalam buku ni, buku surat 6 dengan 7. Ada satu salawat. Nama salawat ni salawat tulul umur. Salawat namanya salawat tulul umur di sini. Salawat ini salah satu fadilatnya apa? Ni guru saya pesan ni, bukan saya saja-saja reka dak. Salawat ini namanya tulul umur, salawat panjang umur. Ini disebut di dalam kitab Munyatul Musalli. Tuan-tuan ada kitab Jawi kat rumah tu, kitab Munyatul Musalli, tengok di belakang dia tu. Ada satu amalan yang panjang dibaca. Siapa yang baca, kata Al-Imam Sanusi, siapa yang baca amalan itu, insyaAllah selamat daripada mata pedang, selamat daripada anak panah. Maksudnya selamat daripada orang-orang yang menyakiti, lebih kurang macam itulah. Dan satu lagi apa? InsyaAllah dia tidak mati hari itu. Siapa baca salawat tu, dia tak mati hari itu. Kalau ditakdirkan dia mati, dia lupa baca. Salawat ni tadi, siapa yang baca insyaAllah dia tak mati hari itu. Tapi kalau ditakdirkan dia mati, dia lupa baca. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Baca tak meninggal, baca tak meninggal, lupa meninggal. Macam mana? Bukan nak offer lagu tu, tak. Nak tunjuk mujarab. Bukan bermakna lupa meninggal. Ni tuan-tuan, saya yakin ramai tak tahu salawat ni, awak tak meninggal. Nak tunjuknya apa? Mujarab amalan ini. Tapi panjang sikit lah. Saya baca dengan tuan-tuan, sebab mungkin sebahagian dah hafal. Siapa yang dah hafal, bagi perbetulkan bacaan. Yang tak hafal lagi, dalam buku ni ada. Namanya salawat tulul umur, salawat panjang umur. Baca bila ni? Lepas setiap kali solat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daima. Harasu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyumil ladzi la yamut
وألجأت ظهري في حفظ ذلك للحي القيوم، وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح، وفي ذمته وضمانه الذي لا يغفر ضمان عبده، واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض، لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله، نعم القادر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Macam tu cara bacanya. Kenapa saya baca daripada mula sampai akhir? Sebab saya belum baca. Pagi ni tadi saya belum baca, ni dah baca. Tak ada apa lah saya baca dah. Tuan-tuan tak baca lagi. Nah, lagi satu yang kedua, cara bacanya lagu itulah, amalkan. Guru saya Sheikh Wan Ahmad, Sheikh Wan Muhammad Sagir. Tuan-tuan kenalkan sejarawan di Malaysia ni. Kitab-kitab Jawi lama beliau lah yang Masya Allah luar biasa. Nah, beliau pesan sungguh-sungguh dengan kami, amal. Ini dia kata, nah, paling kurang sekali sehari, paling kurang. Nah, paling bagus lepas solat, paling kurang sekali sehari. Ini amalkan. Berapa dah tu? Dah 4. Yang kelima, tuan-tuan ikut saya sekali, saya nak ceritakan fadilat amalan ini. Ikut saya nak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Sama-sama kita baca dua kali lagi sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah. Kita baca tadi tiga kali kan. Dia ada riwayat, yakni yang keenam. Satu lagi, yang ketujuh saya berhenti. Yang keenam ni, bacaan ini tadi berlaku pada Nabi. Nabi keluar solat daripada rumahnya, isteri baginda bernama Juwairiyah, Sayyidatuna Juwairiyah, ada dekat situ duduk. Nanti siapa yang pergi ke Baqi' di Madinah, yang muslimin lah, yang muslimah tak boleh. Subuh macam ni buka lah perkuburan Baqi' tu. Perkuburan Baqi' tu buka, jangan tak ziarah. Ziarah perkuburan Baqi', sebab situ ramai orang mulia. Ada 10,000 para sahabat dan ahlul bait dikuburkan di Baqi' tu, Jannatul Baqi', ataupun Baqi' Al-Baqi', Baqi' Al-Baqi'ul Gharaqat nama dia. Tapi nasihat saya, siapa yang pergi, jangan pergi seorang-seorang. Nanti tak tahu siapa kubur tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun pergi ramai-ramai, seorang pun tak tahu, serupa lah. Nabi pi dengan orang yang tahu. Pi dengan orang yang tahu. Nah, saya nak habak sikit. Siapa yang duduk kat situ? Nah. Kalau kita masuk, saya nak cerita Sayyidatuna Juwairiyah dikuburkan dekat situ. Bila kita masuk 30 meter daripada pintu depan tu masuk, ada satu kubur kecil kat situ. Di situ dikuburkan anak-anak perempuan Nabi. Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummu Kalthum, semuanya binti Rasulullah, sebab anak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 25 meter dia menyerong sikit. Dia menyering, condong sebelah kanan. Ni kubur tadi ni 25 meter. Dia menyerong sebelah kanan. Di situ dikuburkan Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi. Sebelah kanan beliau Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi.
di belakang Sayyidina Abbas cucu Nabi, Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan daripada pusat ke atas macam Nabi, identically. Sayyidina Al-Husain daripada pusat ke bawah macam Nabi. Di belakang beliau anak saudara beliau, anak adik dia, Sayyidina Al-Husain, anak kepada Sayyidina Al-Husain. Siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Di sebelah kiri beliau, anak kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. In between beliau dengan Sayyidatuna Fatimah, tengah-tengah anak beliau, Sayyiduna Ja'far As-Sadiq. Ini namanya Ahlul Bait. Patah balik dekat kubur anak Nabi tadi, 5 meter sebelah kiri, sinilah dia Sayyidatuna Juwairiyah yang saya nak cerita ni. Dikuburkan di situ, kubur kecil je. Sayyidatuna Juwairiyah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Zainab. Nah, semua dekat situ. Dua orang je isteri Nabi dikubur dekat Makkah. Satu seorang Sayyidatuna Khadijah dekat Ma'la, satu lain seorang lagi Sayyidatuna Ummu Salamah dekat Makkah. Nah, lagi 7 meter tepi sikit mereka tu, jalan tepi sikit, ada satu kubur, 3. Satu Sayyidina Uqail bin Abi Talib, di tepi beliau sedikit Sayyidina Abu Sufyan Al-Harith, saudara susuan Nabi. Nah, tepi sedikit Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Jalan ada kat corner, dekat corner ni, betul-betul di corner. Sinilah dia orang yang mimpi Nabi setiap malam. Siapa? Imam Malik. Di kepala Imam Malik bin Anas, di kepala beliau, guru beliau, Sayyidina Nafi' Maula kepada Ibnu Umar. Kemudian jalan sedikit dalam 15 meter, satu kecil kubur kat sini, Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah, anak Nabi. Nah, kemudian surrounding dia, walaupun tak nampak kubur, tapi surrounding dia sebenarnya di situ ada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Sayyidina Khuzafah dengan Abu Zurarah, Sayyidatuna Fatimah binti Asad, mak kepada Sayyidina Ali. Jalan lagi dalam 20 meter lah ataupun 15 meter, ada satu kubur tinggi 2 meter daripada perkuburan Baqi', tu namanya Syuhada Hurrah. Ketika Sufyan, ketika Yazid bin Muawiyah datang, nah, menyerang bumi Madinah, ketika itu mereka pertahankan, syahid dikumpulkan sekali ke situ. Nah, kubur panjang kuburnya. Terus 150 meter terus tengah-tengah perkuburan Baqi', perkuburan Baqi' ni besar. Pergi kat situ, situ dikuburkan Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah Nabi yang nombor 3. 30 meter sebelah kiri Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, bawah beliau sedikit Sayyiduna Sa'ad bin Mu'ad ketika beliau meninggal bergegar arasy ni. Dan bawah beliau sedikit mak susuan Nabi, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Kenapa disebut Sa'diyah? Sebab Halimah berasal daripada Bani Sa'ad, sebab itu disebut Sa'diyah. Kalau Mak Ajah nak bunyi Arab juga boleh. Ha, apa nama Mak Ajah? Katalah Zainab, Zainab Al-Ampangiyah, Wang Ampang. Boleh. Nah, kalau Selangor As-Salanjuriyah. Boleh. Ini As-Sa'diyah sebab Bani Sa'ad. Nah, balik daripada kubur tu nanti, sebelah kanan ada satu kubur kecil, betul-betul dekat dengan dinding, dinding perkuburan Baqi'. Di situ dikuburkan dua orang mak saudara Nabi, Sayyidatuna Safiyyah dan Sayyidatuna Atiqah binti Abdul Muttalib. Itulah tuan-tuan, kalau pergi dekat Baqi', jangan seorang-seorang. Kubur dia tu yang saya sebut ni, kubur dia semua ada empat segi. Yang lain semua agak apa ni, timbul. Ada satu batu. Kubur ni tak, empat yang saya sebut tadi, semua empat boleh dikenal. Nah. Ha. Siapa yang nak tu nanti saya bagi. Saya bagi dengan siapa yang jemput saya tadi subuh. Hazim. Hazami, ya. Saya bagi dengan Hazami sekejap lagi. Saya bagi peta tu, tuan-tuan bagi dengan siapa-siapa supaya bila pergi Baqi' nanti tahu siapa. Jangan pergi situ tak tahu. Kalau tanya orang Arab sampai sudah dia tak bagi tahu. Ini siapa? Wallahu alam. Tu yang ada seorang Indonesia dia pergi, dia tanya, ini siapa? Wallahu alam. Dia pun balik hotel tanya ustaz dia, ustaz, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Semua wallahu alam. Sayyidatuna Juwairiyah duduk, Nabi pergi solat,
Nabi patah balik lepas solat duha. Kalau nak tahu solat duha bila, tuan-tuan tak payah tengok jam, tak apa. Yang penting tahu bila solat subuh. Solat subuh kita berapa? 5:50 1 jam 20 minit daripada waktu subuh. Itulah namanya waktu syuruk. Tapi diingatnya waktunya waktu syuruk, bukan waktu sunat isyraq. 1 jam 20 minit daripada waktu subuh, keluarlah matahari ini daripada tempat dia. Keluar, kepala dia muncul, tengok jam, exactly 1 jam 20 minit. Waktu ni namanya waktu syuruk, tapi belum lagi sembahyang sunat isyraq, difahami. Nah, jangan sembahyang dulu sebab dia berada di dua tanduk syaitan. Jadi macam mana? Biar matahari naik satu galah ataupun satu tombak. Ni kitab lama sebut satu tombak. Orang zaman lah ni mana ada bawa tombak. Kalau ustaz keluar bawa tombak, habis mak ajah lari takut mengamuk apa imam. Nah, naik approximately 16 ataupun 17 minit. Nah, campurlah 1 jam 20 minit campur 17 ataupun 16 minit. Ah, tu namanya waktu duha. Nah, ataupun waktu syuruk. Nak sembang sunat isyraq boleh. Solat duha terus pun boleh. Nah, itu. Nah, ni. 1 jam 37 minit baru Nabi balik ke rumah. Lebih kurang 1 jam 40. Tengok juwairi ya. Isteri baginda dok ada lagi tempat tika solat tadi. Ama kunti 'alal halil lati faraqtuki iyyaha. Kamu dok tang ni daripada saya keluar awal tadi ke? Iya. Buat apa berzikir ya Rasulullah? Nabi sebut, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qultu mundhu al-yawm law wazanatuhunna. Saya tadi telah sebut 4 perkataan diulang 3 kali. Kalau nak ditimbang amalan yang saya baca dengan yang kamu baca, lebih berat amalan saya. Apa di amalan Nabi baca? Yang tadi kita baca, subhanallah wa bihamdihi anada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nah, saya ingat yang itu saja saya nak kongsi hari ini. Nah, yang ketujuh tu nanti tahun depan. Nah, apa? Kenapa 4 kalimat yang Nabi ulang tu besar sangat pahalanya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 3 kali diulang. 4 ini tadi diulang 3 kali. Kenapa? Ya Allah, sekali kami baca subhanallah wa bihamdihi, sekali kami baca, bagilah pahalanya adada khalqihi, sebanyak mana banyak makhluknya Allah, the creations of Allah, banyak. Whatever created by Allah, that is creation. Manusia, jin, malaikat, ni semua tumbuh-tumbuhan, daun, pasir, angin, malam, siang, depan, belakang, kanan, kiri, hatta kehidupan dan kematian, itu semuanya makhluk Allah. Ya Allah, sekali kami baca ni, bagilah banyak sebanyak makhlukmu ya Allah. Janggut yang pada saya ni yang tak berapa banyak ni, ini semua satunya makhluk Allah. Banyak sangatlah makhluk Allah itu. Nah, kalau nak syarah panjang, saya nak berhenti 7:30. Nah, sebab ada program tempat lain. Ya Allah, sekali kami sebut subhanallah wa bihamdihi, bagilah pahalanya adada khalqihi. Yang kedua, wa ridha nafsihi, sebanyak mana Allah ridha dengan zatnya, dengan dirinya. Allah ridha pada orang berbuat amal kebaikan. Sebutkan amal kebaikan itu Allah ridha. Baca Quran. Sekarang memang kita dengar orang ceramah, saya sering berceramah sekarang. Tempat lain baca Quran tak putus-putus. Allah redha orang sembahyang. Orang sembahyang ni tak putus-putus. Kita baru habiskan waktu subuh. Tempat lain baru masuk subuh sebab dia rotate kan. Allah suka orang azan. Tempat lain baru azan. Every second mesti ada orang buat amal. Allah kan redha. Bermakna daripada zaman Nabi Adam sampai saat ini, sampai hari kiamat, tetap Allah redha. Ya Allah, pahalanya bagi sebanyak itu pada kami. Sebab itu banyak sangat. Wazinata arshihi, seberat arashmu. Arash ni makhluk paling besar. Kalau orang tanya kita apa makhluk paling besar, jangan jawab gajah. Gajah tu standard. Mohon maaf ya, budak-budak sekolah tadika, mohon maaf ya.
Budak tadika ni cikgu dia tanya, apa binatang mula dengan huruf G? G. Agak-agak dia jawab apa majah? Gajah, ha? Sebab G, G. Ha? Gajah the biggest animal ever. Sebab dia duduk nampak hatu. Cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf D? Tadi G, ini D. Ah, apa? Sorang tak jawab. Dia jawab. Oh, bagus budak ni. Apa? Dua ekor gajah. Cikgu tadi ingat dolphin ataupun donkey ke? D, nah. Ini dua ekor gajah. Cikgu dalam hati, cikgu ni nak main saya apa nah? Hang nak terkusi? Cikgu ni satu hal. Tengoklah mamang yang budak kan. Hang nak terkusi? Nak terkusi budak tu. Cikgu ni pula suka jenis tanya, apa binatang mula dengan huruf M? Taulah budak-budak psycho. Tengok kawan ni atas kerusi tak berani jawab. Takut salah sat gini atas meja. Nah. Seorang tak jawab, lainlah dia jawab. Mungkin gajah. Mungkin dia suka gajah. Mungkin. Time ini cikgu tak boleh nak control. Hot temper. Hang, lala pi keluar. Allah cikgu ni. Hang pi keluar. Sian tengok budak ni. Tunggulah dia dekat luar ni, pintu terbuka lah. Kan kawan-kawan dia tunggu. Cikgu ni jenis suka tanya, apa binatang mula huruf J? Kawan-kawan dia tengok dia keluar, tak berani nak jawab, takut kena perambat habis. Lah tak ada orang jawab, dia jawab. Jangan-jangan gajah. Time ni majah. Time ni dia tak boleh nak tahan. Cikgu tu pergi kat pintu, dum, tutup pintu. Bukan pintu sahaja, tingkap-tingkap kelas ditutup cikgu ni. Sebab dia bijak sangat, dah jawab gajah. Tutup semua kunci. Lah cikgu kata, kita pun dah nak time ni, nak rehat. Soalan lah, cikgu suka betul tanya soalan nah. Tapi kali ni cikgu ni bijak, dia tak nak kuat suara, takut orang tu jawab, budak tu jawab. Apa binatang mula dengan huruf? Dia tak nak sebut tu, takut orang tu dengar. Huruf K, 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 huruf K. Tak dengar, tak dengar orang luar. Bila huruf K. Seorang tak jawab. Tiba-tiba ada seorang kat luar. Confirm gajah. Kalau budak-budak ditanya apa binatang, apa makhluk paling besar, dijawabnya gajah. Kita jangan lagu tu. Makhluk paling besar apa? Tuan-tuan, jangan jawab saya gajah lagi, tolonglah. Makhluk paling besar bagi yang mengaji macam kita adalah arasy. Sebab makhluk paling besar itu ditanggung, dipikul oleh makhluk malaikat paling besar. Malaikat paling besar, malaikat apa? Malaikat paling besar, malaikat pembawa arasy paling besar. Daripada cuping telinga nak sampai tang ni 700 tahun perjalanan. Ni ke sini ni. Saya tak ada masa nak kata, saya cerita panjang. Daripada telinga sampai tang ni 700 tahun perjalanan. Di dalam kitab Nurul Zalam syarah kepada kitab Aqidatul Awam, Syekh Omar Nawawi Al-Bintani syarahkan kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi. Beliau sebut sekarang ini, kata ulama, ada empat malaikat yang menanggung arasy ni, empat. Di hari kiamat nanti ada 8 penanggung arasy ni bawa. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nanti di hari akhirat ada 8 malaikat menanggung arasy ni, berat arasy tu. Sebab arasy ni paling besar. Paling beratlah ya Allah. Kalau nak bagi pahala pada kami, kami mohon sekali kami sebut subhanallah wa bihamdihi seberat wazinata arusyihi, seberat arasmu. Besar sangatlah pahalanya. Yang terakhir, wa midada kalimatihi, ya Allah, sebanyak mana dalam catatan di lauhul mahfuz tu, bagilah pahala pada kami sekali kami sebut subhanallah wa bihamdihi. Itulah pahalanya, sangat besar sekali. Jangan tinggal lepas subuh,
baca yang tadi berapa kali? Tiga kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Untuk melengkapkan, untuk melengkapkan saya kata tujuh tadi kan. Tuan-tuan, ikut saya nah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas subuh amal 100 kali penindin daripada jin, penindin daripada jin dan syaitan. Baca tu 100 kali. Kalau orang kena hysteria, orang kena hysteria, jangan terus pergi jumpa dia. Baca yang tadi tu 100 kali. Yang terakhir saya nak kongsikan, sembahyang sunnah lepas isya 4 rakaat jangan tinggal. Sebab Nabi sebut arba'un ba'dal isya kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sunat yang dikerjakan, dia tak sebut sunat tapi 4 rakaat lepas solat isya malam nantilah, mengerjakannya seumpama melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Kata al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar menyamai 30,000 rakaat di malam yang lain. Every night kita dapat pahala ni. Ini Nabi sebut dalam riwayat Imam Mutabrani. 4 rakaat jangan tinggal tuan-tuan. Saya nak bagi cara macam mana. 4 rakaat lepas solat isyak ni, mana-mana 4 rakaat. Yang paling bagus begini. 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat tak ba'diyah. Lepas solat isyak ni nah. Usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sembang 2 rakaat. Angkat lagi lepas tu. Usalli sunnatal isya raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut ba'diyah lagi. Ah cukup. Itu sudah memadai. Saya ulang balik nah. Lepas solat isyak, jangan balik rumah dulu. Tapi sepatutnya rumah yang sembahyang ni bagus buat dekat rumah. Tak apa. Lepas solat isyak, lepas solat isyak terus buat. Lepas solat isyak salam tu, bersalam semua jemaah, terus buat. Nah, apa dia? Usalli sunnatul isyak raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Habis, angkat lagi. Usalli sunnatul isyak raka'ataini lillahi ta'ala. Buat berdiri boleh, buat duduk boleh. Tapi siapa yang sembang duduk, kena potong markah 50 markah. Bukan saya sebut ni, hadis Nabi, salatul qa'idi nisfu ajri salatil qa'imi. Orang yang sembang duduk dalam keadaan dia tak sakit lah. Kalau sembang dia sakit, dia dapat full pahala, setengah pahala sembang orang yang berdiri. Nah, itu satu cara. Cara yang kedua, sekaligus 4 rakaat boleh. Nah, caranya begini nah, dengar elok-elok nah. Usalli sunnatal isya'i 4 rakaatin ba'diyatan, kena sebut ba'diyah, ba'diyatan lillahi ta'ala. Semang 4 rakaat. Ketika 2 rakaat nanti boleh pilih, nak tahiyat awal boleh, tidak nak tahiyat awal pun boleh. Boleh nah. Kalau saya selalu saya buat 4 kena berebut-berebut kadang-kadang nah. Jadi cara pertama tadi macam mana? Dua-dua. Yang pertama tadi ula sebut dulu ba'diyah. Usalli sunnatal isya' raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi. Usalli sunnatal isya' raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut ba'diyah. Tapi kalau combine 4, usalli sunnatal isya' 4 raka'atin ba'diyatan, sebut lillahi ta'ala. Semayang 4 raka'at, nak tahiyat awal boleh, tidak nak tahiyat awal pun tidak mengapa. Ini untuk orang yang clear. Kalau orang yang ada hutang zaman Pop Yeye dia dulu, zaman cermin mata gelap dengan seluar Yankee dulu, ada lagi tak sembahyang fardu qada, wajib qada. Jadi kalau orang yang ada qada tak perlu sembahyang ni, sembahyang qada je lah. Tapi cari sembahyang yang 4 rakaat. Contohnya Zuhur ke 4 rakaat ataupun subuh ke, dua-dua yang penting 4 rakaat. Nah, yang penting 4 rakaat lepas solat isyak. Siapa yang sembahyang sunatnya clear, sembahyang fardunya clear, sembahyang sunat lah. Tapi siapa dia masih banyak lagi hutang, banyak lagi hutang, sembahyang qada saja. InsyaAllah dapat juga pahala ni. Ini jangan tinggal nah. Saya ulang balik 7 amalan yang kita jangan tinggal tadi. 1, lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subuh dengan maghrib, kaki jangan dirongkaikan.
jangan bersembang, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Satu. Waktu subuh dengan maghrib juga, lepas kita rongkai kaki lepas tadi tu, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nak baca Allahumma ajirni minan nar boleh 7 kali. Yang ke berapa dah? Yang ke 3. Sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat jangan tinggal. Rakaat pertama baca apa tadi? Qul ya ayyuhal kafirun, balas dengan qul huwallahu ahad atau alam nashrah laka sadrak, balas alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang keempat, lepas main sunat tadi tu apa? Baring sebelah kanan. Apa yang dibaca? Allahumma ya rabb jibril wa ya rabb mikail, wahai Tuhan kepada Jibril, wahai Tuhan kepada Mikail, wa ya rabb Israfil, wa ya rabb sayyidina Muhammad, ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada api neraka. 3 kali. Berapa dah? 4 dah. 5. Yang keenam, masukkan duit dalam tabung, tabung subuh nah. Dekat masjid ni tabung masjid lah, dekat rumah tabung subuh. Agak-agak seminggu ataupun sebulan penuh bawa ke masjid ni, bubuh dalam tabung ataupun bagi dengan siapa-siapa yang memerlukan lah. Kemudian yang keenam, apa yang keenam tadi? Salawat tulul umur. Yang tu saya sisipkan saja tadi kan. Ini muka surat 6 dan 7 ada dalam ini. Kemudian yang terakhir apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Yang itu 7 nah, saya sisipkan yang last tadi, sembahyang 4 rakaat lepas solat isya, sembahyang sunat. Siapa yang ada wajib, qadakan yang wajib itu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sama-sama. Semua amalan tadi itu ada saya sebut kat sini nah. Nah, siapa nak dapatkan kat belakang itulah ada buku. Kemudian ni sekadar sebab kawan saya dah bawa, saya sebut jugalah. Buku ni buku terbaru saya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengoklah nanti, cuma nak bagi tahu siapa yang beli buku ni dapatkan satu borang. Katanya sekarang ada peraduan untuk buku ni lah sementara bulan Rabiul Awal ni nah. Borang ni isi nanti, manalah tahu rezeki kita dapat pergi umrah di sini nah. Dapat pergi umrah insya-Allah, siapa yang ada rezeki lah. Kalau kita dapat pergi umrah, bagi pula orang lain, kita dah biasa pergi nah. Tapi siapa yang beli buku ni nanti jangan lupalah ada borang untuk peraduan. Ni sekadar untuk memeriahkan Rabiul Awal, supaya apa? Supaya kita menambahkan rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni buku saya yang terbaru sekali. Ada gambar-gambar yang jarang kita tengok dekat internet ada kat sini, sebab saya ambil daripada kawan saya yang balik dari umrah baru ni. Jarang kita tahu Nabi waktu perang Uhud, Nabi berlindung di satu gua. Nabi naik dekat gua di situ, ada bekas darah kat situ, masih ada lagi sampai sekarang. Orang Malaysia jarang pergi situ sebab kita tak dibawa. Tapi kalau orang Indian subcontinent, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, dia pergi situ. Ada gambar kat situ, kat sini. Dan satu lagi yang saya sebut perkuburan Baqi' tadi kan, ni siapa, semua ada dalam buku ni. Siapa pergi umrah, bawa lah buku ni. Tengok, ini apa? Wallahu'alam, ini Wallahu'alam. Yang tak tahu, saya tahu di sini siapa. Ini saya dapat ilmu ni daripada guru-guru juga nah. Demikianlah. Saya ijazahkan siapa saja yang beli buku ni ataupun tak beli, saya ijazahkan semua amalan dalam buku ni untuk diamalkan oleh semua. Tuan-tuan sebut kami terima. Nanti kongsikan amalan ni pada siapa-siapa saja nah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasihlah masjid nak jemput saya dan mohon maaf kalau masa lebih.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku stats di belakang sambil menikmati sarapan. Yang kecil RM6, insyaAllah.